patung ditinggal mancing sama dia. Aduh, ada apaan ini begini? Masa dagang begini? Ada ayam, ada nasi. Ada apaan ini? Yang itu yang di depan di sebelah ayam tuh. Si Ayu udah sering kali dikasih tahu. Kalau nyukur jangan begini-begini amat. Mohon maaf. Jangan dipotong di situ. Rambut banyak, nyukur yang mana? Rambut. Rambut. Iya, rambut. Iya. Kok bisa? Kok bisa ada nasi di sini? Nasi. Jadi ketahuan sama pemirsa Indonesia, iya. Kita syutingnya setengah 12. Iya ini. Kok bisa ada rambut di sini? Iya. Kok bisa ya? Saya selalu higienis loh, Pak. Saya Pansip. Saya enggak tahu ya, saya kan di sini cuman ya customer aja. Kalau enggak seperti ini sih, Pak Wendy caranya udah enggak bersih, Pak, kalau namanya dagang ini mah. Iya, mohon maaf aja ini mah. Bapak udah bermain curang gitu kan menurut saya. Tapi ini bersih, Pak. Tuh lihat. Aman, Pak. Ini Bapak masih bisa makan ini. Ini masih bisa. Ininya enggak usah dimakan. Tapi kan udah ada rambutnya di sini. Bapak makan yang enggak ada rambutnya. Ya makannya aja. Ini kan ini bersih. Iya. Ini bersih. Ini ya hirauin aja, Pak. Enggak usah cuekin aja. Bapak makan yang ini masih aman kok. Tapi lihat di piring aku, Nasrullah, itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sehat. Makan lagi? Makan. Tapi enggak bisa, Pak, kalau udah begini, Pak. Bapak udah. Udah malam jangan ninggalin gua ngelawak sendiri. Susah. Aduh. Saya izin bentar. Jangan apa, Wendy? Saya mau nyari bahan dulu. Berat, Bang. Makanannya ya ada rambutnya, iyo. Lancip banget, bibirnya lancip banget. Pak. Ih, kotor. Ayo. Apa? Oh, kompor-komporin. Kompor-komporin. Iya, kompor-komporin. Wah, kena di kompor-komporin. Bu, Pak. Ini saya habis makan di warungnya Pak Wendy, ternyata ada... Bisa kita laporin ini? Ih, parah itu. Ini enggak bisa, berbahaya ini. Aduh. Santai gue mah, biasa aja. Emang ini penyakit kalau ini. Pak, tapi nih, nasinya bersih. Sambelnya bersih, ayamnya bersih. Masih bisa dimakan kan? Bisa. Tapi kan... Bapak jangan setuju dong. Bapak jangan setuju dong. Polos. Tapi ini berbahaya. Kalau sampai ini ketelan. Kalau sampai ini ketelan. Ya ini kan ini jangan dimakan. Ini dimakan ini. Tapi kalau bisa ketelan gimana? Pak Diki jelasin kenapa bisa ada di sini? Enggak steril. Wartegnya enggak steril. Enggak steril, jorok. Jorok. Bapak mau ke mana? Bapak mau ke mana? Bapak ninggalin terus kita seperti ini. Emang jangan setega itulah. Tadi saya makan, Bu. Pak tolong, Pak. Gak bisa ini, Pak. Saya harus laporin ini ke Pak RT. Laporin aja dia nih. Saya. Bapak tak kata, Bapak ini naik. Dari awal sejak dia buka warteg di sini, kacau semua lingkungan di sini, Pak. Ya, ini saya bisa. Iyo. Pak Andre, tolong Pak Andre. Pak Andre, saya ini beneran, saya usaha beneran, Pak Andre. Gak bisa begitu. Mohon maaf nih, ibu yang punya warteg sini. Iya, betul. Tadi saya ini orang tuamu? Bukan, anak saya. Saya mau melamar. Ini orang tuamu? Udah jelas saya anaknya. Kamu anaknya? Iya. Saya kira lenca. Warteg kalian semua mendatangkan seperti ini. Gak mungkin, ini berbahaya kan? Ayo, jorok banget. Saya kalau masak higienis ya. Pak. Semua saya cuci ya.
yang kelihatan jorok kan bukan dari kita, Pak. Iya. Keluarga mereka jorok, rambut di mana-mana. Nggak salah, kalian tahu ya. Saya masak ayam goreng aja, ayamnya saya cuci, ini sayurannya saya cuci, sampai minyaknya saya cuci biar bersih. Sembarangan. Semua bersih. Pak Hansip ini sudah cerita seluruh warga sudah tidak mau lagi makan di sini. Iya. Sudah melaporkan kepada yang berwajib. Saya sudah bilang, kamu jadi istri saya aja, jangan mau jadi istrinya dia. Cari kesempatan aja lu ya. Mohon maaf Pak Wendy, saya akan laporkan ini ke Pak, sebentar ke Pak RT. Saya mau ngomong ke istri saya dulu. Minggir! Papa mau ngomong sama Mama. Mama, maafin aku. Kenapa? Ya, Papa gak apa-apa. Ya, Mama akan selalu mendukung Papa. Aduh Ella. Ini yang makan di warteg kemarin. Hati, sekarang beri ngapun. Pak, jepere pak. Iya ini. Sekarang Bapak pegang piring ini, terus ikutin saya. Apa? Sabar dia bisa. Sabar juga bisa. Sabar. Sabar juga enggak. Sabar enggak. Sabar juga enggak. Maaf nih Pak. Bu, saya mau menangkap Ibu Hesti dengan Pak Andre. Oh, Bapak berani-beraninya nangkap saya. Jelas Bapak. Bapak pikir Bapak polisi? Saya polisi. Bapak Andre dan Bu Hesti telah melakukan penipuan. Enggak, saya bukan Hesti, ini anak saya. Oh gitu. Pak, Papa juga ngaku. Papa juga sebenarnya ada main kan sama dia. Iya. Makanya aku bisa... Kamu harus suamimu ini. Terang bersama. Suamimu bisa ikut. Nyari telanya pinter banget nih Andre. Kurang ajar banget nih. Dia bersikur dengan istri saya. Ini juga kerja sama lo sama keluarga dia. Papa jujur, ade mirip sama mama ini. Iya, gak bener. Mirip mama... Bener kamu sekali. Kawinin Pak, kawinin. Pasti. Udah terbuka sekarang semuanya. Sebentar, kenapa bisa ada polisi di sini? Siapa yang melaporkan? Hei, dia ini anakmu. Aku menikahimu kalau bawa dia kan. Ini kan anak bawaan kamu. Waktu aku ini menikahimu. Ceritanya gimana? Jangan bikin cerita Usir. Sendiri. Usir dia Pak. Pergi kamu dari waktu. Bentar, yang lapor siapa? Yang lapor anak kalian sendiri. Siapa yang melapor? Iya. Dia. Kamu yang lapor kan? Kamu sudah aku curiga dari dulu. Kamu itu bukan anak saya, kamu itu om saya. Bikin cerita sendiri dia. Kenapa kamu tega melaporkan Papa dan Mama? Ya karena ayah sama ibu jahat sih. Ini pada kemana orang ya? Kok gelap banget? Ah, kacamatanya buka dong. Ya karena ayah jahat sama orang tuanya Ayu. Polisinya girang banget jogetnya, seneng banget. Ya ayah ibu, karena aku Ayu. Suka sama Ayu, jadi aku yang laporin ayah ibu ke polisi. Maafin ini. Maafin kita Pak Wendy. Tapi Ayu, kamu jawab dulu perasaannya, Didu. Tidak, aku tidak ingin ayah. Kamu tidak suka sama dia? Aku tidak suka, Pak. Kamu bilang kamu menyukai seseorang. Ayu, kamu tidak suka sama aku? Sorry.
Aku juga gak suka sama aku. Ya, maafkan aku, Sin. Papa, aku tolong, aku cuma minta restu dari kamu. Ya udah kalau kamu suka Didu. Aku gak mau!